Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Di video pagi ini kita akan sebuah desain. Kita akan bikin suatu desain. Desain kali ini adalah seperti ini, yaitu yang mana, yang ini teman-teman ya. Ucapan kegiatan dinas yang ketiga terkait tentang ucapan selamat hari guru yang ke-78 atau HUT PGRI ke-78 tahun 2023. Desainnya nanti adalah seperti ini. Ini adalah potret untuk story WA WhatsApp. Oke, kita langsung ke bagian desainnya. Ada di UKD 3. Kita pantau Photoshopnya sudah ready ya. Kita langsung masukkan folder yang Corel UKD 3C. Kita copy bahannya dulu, copy lalu kita pastekan di folder Corel Draw. Setelah itu kita coba buka dulu yang Corel Draw ya, yang Photoshop ya, untuk melihat size pastinya berapa. Oke, ini layarnya sudah ready semua ya. Kita pantau image size-nya 5x8,89. Kita buka Corel Draw. Kita bikin ukuran yang sama, yaitu 5x8,89. New UKD 3C. Ini 5, tingginya kita paste yang tadi 8,89, 1 RGB, klik OK. Baik, yang ini sekarang kita close. Sekarang kita masukkan contoh yang sudah jadi dari folder Corel Draw. Ini ya, 8,89. Kita paste. Kita klik P ya. Nah, kita bikin page baru di sebelah kiri. Lalu backgroundnya kita cek. Oh, backgroundnya belum saya masukkan, masih yang asli ya. Oke, kita masukkan dari Photoshop aja. Kita ambilkan background dulu. Buka lagi. Sembunyikan semua. Ambil backgroundnya, file save as, bahan, beri nama 1, jpeg, shift. Oke, ke folder bahan 1, ctrl c, bahan, ctrl v, masukkan ke dalam Corel Draw 5, paskan di 5, enter, klik p. Oke, setelah itu bagian ini kita bikinkan sebentar. Oke, yang bawah. Oke, kita custom di sini di 2, di 1, di 0,5, 0,75, 0,9. Oke, 0,9 ya. Yang kanan juga 0,9, enter. Oke, Ctrl X, pindahkan di page 1, Ctrl V, kasih warna putih RGB, klik kanan silang untuk outline. Kembali ke sini, kita masukkan logo-logonya. Logo-logo terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6. Tarik semua. Masih besar-besar ya. Kemenak, kecilkan, taruh sini.
kecilkan, taruh sini. PGRI kecilkan, taruh sini. Atas sudah sama, yang bawah, yang kiri. Oke, 78. Kecilkan dikit ke atas. Oke, taruh di sini yang logo ini, logo HGN Kemenag. Kecilkan dikit lagi. Oke, yang satunya. Oke, logo sudah masuk semua. Kita grup, Ctrl X, pindahkan di bit 1, Ctrl V. Oke, sekarang kita tik yang ini, keluarga besar. Fontnya pakai, bentar. Fontnya pakai Aluring ya. Ini oke, setelah itu kita berikan outline. Saran 0,75. Oke, geser ke bawah, mengucapkan. Ini fontnya pakai Carlot. Nih ya, akan di sini. Oke, kemudian geser lagi, selamat, taruh di sini. Hari gurunya MTS dulu ya, TSN2 Kediri. Ini sepertinya pakai Bali Pol. Ini kasih warna cerah dulu, paskan. Kita kasih outline biru 2. Oke, kebesaran 1,5 masih besarnya, 1,25. Oke, pas 1,15. Oke, setelah itu yang bawah, hari guru, kita ambil fontnya Alpha. Ini buang dulu outline-nya. Pas yang bawah
Oke, geser ke bawah dan HUT PGRI. PGRI ke 78 pakai Arial Black. Kasih warna beda nanti ya. Yang ini kita bikinkan label. Arahkan sampai sini. Nanti kita kasih warna merah ini. Kita cut dulu labelnya. Kemudian 25 November. 25 November 2023. Ini pakai Arial Gold Italic. Oke. Ini belum ada outline-nya, kita kasih outline 2 besar 1,1 5. Oke, pas. Yang ini kita kasih outline 1 coba. Besar 0,75. Oke, pas ya. Sekarang yang bawah. Nah, yang bawah ini fotonya dulu ya. Fotonya kita masukkan bahan, taruh di sini. Oke. Teks yang atas kita geser dulu. Kita paskan sekalian warnanya ya. Merah. Lainnya putih. Yang bawah hijau toska, outline-nya putih. Yang ini sama. Yang ini sama dengan yang atas. Yang ini juga sama. Oh sorry, yang atas ini maksudnya. Oke. Yang ini putih. Yang ini sama dengan atas. Kembalikan. Sekarang kita potong semua, Ctrl X, pindahkan di bit 1, Ctrl V. Ini bagian bawah kita, ini bisa kita itu ya. Kita transparansi bagian bawahnya. Oke. Kemudian kita ambil foto yang kedua. Kecilkan. Oke, bagian ini bisa kita potong ya.
pakai pen, kita gambar di sini dan di sini. Cut Ctrl X, pindahkan di page 2, Ctrl V, foto shift dengan pemotongnya. Setelah itu yang kita cut taruh di page 1, Ctrl V, foto yang ini kita naikkan, Ctrl Home, yang ini kita transparansi area yang bawah sini. Oke, dan sekarang kita berikan sedikit drop shadow, flat bottom right sedikit aja, biar enggak kaku ya. Kita naikkan di 5. Oke, kita cek contohnya hijau dan itu kuning. Ini lebih ke hijau, drop shadownya lebih ke hijau sedikit. Oke, kalau ini lebih ke kuning, copy drop shadow. Enter, ini lebih ke kuning seperti ini. Oke, yang ini juga lebih ke kuning, copy dari sini. Oke, yang ini hitam normal ya. Oh, kuning juga. Oke, copykan aja dari sini. Oke, kita dekatkan aja. Yang ini copykan dari sini aja. Yang ini. Oke, lalu yang bawah tinggal kita masukkan bergerak ini. Kita bisa copykan dari teks yang selamat ini ya. Ini fontnya pakai cream cake. Nih, bergerak bersama tema kita ya. Copy dulu banget plan ya, kasih warna beda. Geser ke bawah dikit. Bergerak bersama rayakan merdeka belajar, rayakan merdeka belajar. Oke, sekarang tinggal kita ketik yang bawah juga. Guru pembelajar bahagia mengajar. Fontnya pakai Baliport. Oke, sudah semua. Tinggal kita copy efeknya. Geser sedikit. Arahkan di sini. Arahkan di sini.
Yang ini sama ya. Kemudian klik P. Yang ini kita kecilkan dikit outline-nya, apakah sudah pas? Sudah pas ya. Ini kita besarkan dikit. Di 1 mungkin kurang ya. 1,25. Oke, pas putih. Yang bawah sudah pas. Yang ini kurang ya. 1,25. Enter. Oke. Putih. Kita cut, Ctrl X, pindahkan di page 1. Sabar ya, not responding. Kita tunggu dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita paste di sini. Tinggal kita berikan drop shadow. Kita copy aja drop shadow dari sini. Nih. Drop shadow dari sini. Oke. Drop shadow dari sini. Oke. Kita delete yang ini. Dan kita ini agak kekuning ya drop shadow-nya. Oke, yang ini juga. Kita copy aja dari atasnya. Oke. Sekarang tinggal satu lagi yaitu medsos. Kita tinggal buka yang vector medsos dan kita bisa copy Ctrl V, Shift Background C dan B. Oke, desain sudah jadi. 5 ada yang keluar ini ya, 5. Kita pantau area mana yang keluar. View, wireframe, oh ini foto ya. Oke, fotonya kita buang aja drop shadow-nya. Oke, cukup. View, Enseng, Ctrl A, pas ya 5. Group. Contohnya kita delete ini hasil yang kita desain. Ctrl A, group, file, save as. Kita simpan di UKD 3. Save. Kita close medsosnya. Kita cek. Oh sudah masuk ya. Kita close Corel Draw-nya. Kita masukkan di folder Corel Draw. Baik teman-teman, demikian tutorial kita pagi ini tentang ucapan selamat dari guru. Kita akan ketemu lagi pada desain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.